Tribuners, kembali lagi bersama saya Samsul Bahri. Hari ini Rabu 19 Oktober 2022. Saat ini Tribuners saya sedang memantau pekerja jalan yang sedang melakukan pembersihan perikil-perikil, sisa-sisa perikil dan jalan untuk proses melanjutkan pengaspalan. Jadi terbenar aktivitas pekerja ini sudah terlihat sejak pagi tadi hingga pukul-pukul yang ini masih melakukan pembersihan perikil. Jadi terdengar ini adalah proses untuk melakukan pengaspalan di mana jalur dalam kota Toko ini telah dibuat untuk jalur dua. Namun untuk sisi kiri menuju selatan sudah dilakukan pengaspalan beberapa hari. Dengan Pak siapa? Fikar. Fikar. Ini untuk apa ini pembersihan ini? Ini kan mau diperbaiki jalannya. Mau di aspal ya? Pengaspalan berarti di sebelum di aspal dibersihkan dulu kerikilnya ya. Ini aspal yang dikerjakan ini berapa panjangnya berapa? Panjangnya kurang lebih 2 kilo dari sana dari ujung. 2 kilo. Ya. 2 kilo sampai sini ujung dari sampai mana? Sampai sini. Ini batas ya sini dekat. Oh. Ini berapa hari sudah ini dikerjakan? Berapa hari sudah berlangsung pekerjaan? Harinya? Iya. Berjalan satu minggu. Mulai dari pengaspalan dari sana? Iya. Ini rencananya kapan selesai? Berapa hari? Tergantung dari MP-nya, karena kadang rusak tuh. Biasa rusak di MP-nya. Apa itu? Kalau MP-nya itu pembuat aspal. Pembuat aspalnya. Oh, gitu. Jadi untuk pembersihan ini berapa pekerja yang di... yang sudah diaspal di sana itu sudah berapa? Kalau itu kelantakan juga karena taruh panggil tadi. Oh iya. Tapi kalau ini nanti ini sekitar 60 meter. Oke, terbenar menurut keterangan kita pada saat pekerja jalan tersebut bahwa ini adalah proses pembersihan perikil-perikil. Akan dilakukan pengaspalan pada siang nanti sekitar panjang 60 meter dari sambungan dari aspal yang telah dilakukan pengaspalan sebelumnya. Ini terbenar kita bisa lihat ujung aspal yang terbenar total panjang jalan jalur 2 yang di
sudah saya sampaikan kepada pengendara untuk melintas di area pedestrian jalan ini agar menggunakan masker untuk pengendara. Selama proses pengajian berlangsung tentunya para pekerja tidak ada jalan yang ditutup selama proses pekerjaan berlangsung. Juga kita lihat suasana ini untuk menuju jalur poros tersebut ini lokasi pembersihan saat ini berada di simpang 3 jalan poros tersebut. Sekali lagi terbenat saya informasikan kepada terbenat yang melintas di poros atau di sekitaran simpang 3 poros ini untuk menggunakan masker agar terhindar dari debu-debu proses pengerjaan jalan. Oke, terbenar mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.